Setelah selesai menjalani masa cuti kampanye, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok meninjau langsung tiga proyek penunjang Asian Games 2018 yang akan digelar di Indonesia. Ketiga proyek tersebut adalah Depo Light Rail Transit atau LRT, Velodrome, dan Equestrian atau Pacuan Kuda. Venue Velodrome ini akan menjadi satu-satunya yang berstandar internasional di Asia Tenggara. Untuk pembangunan venue balap sepeda Velodrome di Rawamangun, Jakarta Timur, Jekpro mengerjakan desain sekaligus pembangunan. Menurut Project Manager Venue Velodrome, Iwan Takwin, pengerjaan proyek Venue Velodrome berstandar internasional ini sudah mencapai 40%. Pembangunan venue yang dimulai sejak Juni 2016 itu nantinya akan digunakan untuk arena balap sepeda Asian Games pada Agustus 2018. Iwan menargetkan area bakal sepeda itu bisa digunakan Juni 2018. Adapun pembuatan area balap sepeda secara khusus dikerjakan oleh IS Global. Perusahaan tersebut dikenal sebagai pembuat arena balap sepeda asal Inggris. Proyek Velodrome Rawamangun diperkirakan akan menelan biaya $40 juta. Velodrome, Pak. Sampai saat ini kita 40%. Di build-nya sendiri di lapangan kita lebih cepat 4%. Yang 40% untuk total percepatannya ada 4%. Pak, maaf ini dimulai dari berapa? Juni 2016 ya. Pak, rencananya apakah berarti sampai 2018 ini akan bisa? Target kita Juni 2018, tapi komitmen tekad dari pelaksana di lapangan itu bisa lebih cepat. Karena Jakarta ya? Ya, pasti. Karena ini adalah di Asia Tenggara sendiri satu-satunya yang akan dapat sertifikat. Di Malaysia sendiri tidak berhasil, mendapatkan dua kali mereka coba, tidak berhasil. Nah, ini kita satu-satunya nanti. Yang membedakan mana? Desainnya dengan spesifikasi tracknya dan kita tidak balap sepeda tidak termasuk, tetapi dari lihat isi itu akan melakukan uji coba track. Sebelum difungsikan, area balap sepeda tersebut akan diuji oleh panitia pelaksana Asian Games 2018. Untuk menghindari kekosongan aktivitas pasca Asian Games, Ahok mengatakan di tengah area balap sepeda itu akan dibangun lapangan voli, basket, futsal maupun pameran. Bikin persis. Itu saya maksud, standarnya internasional. Ya di Inggris, di London ada apa, kita bikin mirip. Indah ini nih, hanya di tengahnya, kita mau bikin bisa event olahraga, basket, atau voli, atau futsal, tapi juga buat pameran. Sehingga gedung ini, tengahnya itu bisa buat justice ke pameran. Pasti ini desain kita udah masukkan ciri khas budaya Betawi. Yang apa namanya? Gigi balang. Jadi, kalau banyak gigi balang nih. Di mananya ini pasatnya? Pasatnya luar tuh.